Puncak pembukaan Pekan Olahraga dan Seni Madrasah Diniyah atau Porsading ke-5 tahun 2016 tingkat Kecamatan Maroseko dilangsungkan Jumat malam di halaman Masjid Raya Desa Niaso. Kegiatan yang dihadiri staf ahli bidang kemasyarakatan Pemkab Moro Jambi Zainal Abidin, Camat dan Kepala Desa Niaso berlangsung semerak dan meriah. Ratusan kafilah peserta Porsading dari masing-masing desa membludak membadati lokasi acara. Tak hanya peserta dan ofisial pendamping serta warga masyarakat yang hendak menyaksikan langsung dari dekat, Porsading ke-5 kali ini juga dimeriahkan oleh keberadaan bazar di sepanjang pusat acara. Sebagai tuan rumah, Kepala Desa Niaso Kecamatan Marosebo Sarkoni mengaku puas dengan kegiatan ini. Diselenggarakannya Porsading ini dimaksudkan agar generasi muda memahami secara dini dan mengaplikasikan nilai-nilai keagamaan sebagai bekal dalam kehidupan mereka ke depan. Dirinya berharap kegiatan seperti ini dapat terus didukung dan disukseskan. Acara Porsading Parawara adalah tujuan untuk memberikan support kepada anak-anak kita, khususnya untuk bangsa kita, dikarenakan amatnya suatu negara, suatu negeri ini adalah kita memberikan pendidikan agama yang sedang bekal di kemudian hari. Apalagi zaman sekarang, kita harus pemerintah sangat mendukung program-program pusat ini. Kegiatan ini akan berlangsung selama 2 hari mulai Sabtu dan akan berakhir pada hari Minggu dalam dengan memperlombakan 16 cabang perlombaan. Di antaranya ILC, Pidato Bahasa Arab dan Indonesia, Lomba Lari 100 Meter serta sejumlah cabang perlombaan lainnya. Andil Antoni, Jambi TV.